Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Pengagihan bantuan kerajaan kepada penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat-pusat pemindahan berjalan lancar. Berpuas hati dengan persiapan pihak Jawatan Kuasa Bencana Daerah dalam menangani masalah banjir di Pitas, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Bolkiah Haji Ismail yang juga wakil rakyat Pitas berkata pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan segera dan berterusan. Kalau masih hujan masih stay. Jadi kita akan memantau dari semasa ke semasa dan pihak JPAM, Jabatan Pertahanan Awam akan memantau keadaan di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, terutama sekali kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sungai. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyerahkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan SK Pekan 2 Pitas. Sementara itu, Timbalan Pengarah Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah, Siti Ameh Haji Ruman berkata, pihaknya akan terus memastikan kebajikan penduduk terjejas dengan penyaluran bantuan makanan dan minuman serta keperluan asas lain. Kita akan pantaulah keadaan dan kita akan menunggu arahan dari Tuan Deo lah selanjutnya macam mana keadaan. Dan bantuan kita akan salurkanlah dari masa ke masa mengikut keperluan mereka. Penduduk terjejas banjir yang ditemui berharap bantuan lain dapat disalurkan pelbagai pihak untuk meringankan beban mereka. Di sini okey juga. Macam okey juga tempat tinggal dia, cuma kami punya keadaan di sini yang tempat tidur ini, kami tiada tikar, tiada bantal, tiada selimut, tandas pun tiada air. Itulah itu yang macam susah di sini. Keadaan di sini okey, risau sebab tidak dapat pergi sekolah karena banjir, air besar, takut juga sebab banyak mata pelajaran saya tertinggal. Setakat semalam, seramai 749 penduduk melibatkan 232 keluarga ditempatkan di 6 pusat pemindahan di Pitas. Sementara itu, 75 penduduk terjejas banjir di 2 pusat pemindahan di Paitan turut menerima bantuan makanan daripada pelbagai pihak. Bantuan berupa makanan menerusi program membantu rakyat membara anjuran pergerakan pemuda UMNO Beluran disampaikan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Beluran Samad Jamri. Mudah-mudahan bantuan yang kami bawa pada kali ini boleh meringankan beban kepada mereka yang terlibat dan kami berharap agar keadaan cuaca kembali pulih. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan bantuan makanan di pusat pemindahan berkenaan di Paitan. Selain itu, penduduk terjejas turut menerima bantuan makanan menerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Beluran yang diselaraskan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Beluran. Bantuan disampaikan penolong pegawai daerah kecil Paitan, Joloning Jo Majambu. Bantuan yang disediakan adalah seperti makanan, makan minum yang mencukupi, juga bantuan dari segi perkhidmatan dari segi kesihatan, merawat kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan pemindahan ini. Jabatan Kebajikan akan menyalurkan bantuan berupa makanan mentah kepada beberapa kampung, lebih kurang 20 kampung yang terlibat dengan kampung yang terkepung, yang mana tidak dapat keluar dan masuk untuk mendapatkan bekalan makanan. Paitan khususnya di Kampung Bin Sulung, Bantangon dan Kubambangan mula dilanda banjir sejak Khamis lalu. Pihak Angkatan Pertahanan Awam menempatkan 26 anggota dengan 3 kenderaan dan 2 bot di Paitan untuk memantau keadaan banjir. Op Selamat 10 yang bermula Sabtu lalu bukan sahaja menumpukan kepada keselamatan pengguna jalan raya, malah keselamatan rumah yang ditinggalkan serta keselamatan di perairan. Dalam sidang media pelancaran Op Selamat 10 sempena perayaan Tahun Baharu Cina di Kota Kinabalu, Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Ramli Din berkata pasukan Gerakan Marin akan mempertingkat operasi mencegah jenayah di kawasan perairan. Terutamanya di kawasan-kawasan kenaikan air, jeti-jeti awam, jeti-jeti persendirian untuk memantau kawasan-kawasan ini dan memeriksa
orang-orang ataupun grup-grup yang disyaki melakukan atau melanggar peraturan atau undang-undang yang ada. Ini juga termasuklah mencegah penyeludupan dan juga bahan-bahan terlarang yang mungkin berlaku dalam tempoh waktu ini. Dato' Ramli turut memberitahu Op Selamat Sempena Tahun Baru China bagi tahun 2015 dan 2016 menunjukkan penurunan kes kemalangan maut parah dan ringan. Kemalangan maut mencatat 10 kes, manakala kemalangan parah 16 kes dan kemalangan ringan 11 kes. Op Selamat 10 berkuat kuasa sehingga 3 Februari depan. Lebih 1,000 penduduk di Kampung Rumin Dako Kiulu dan penduduk di sekitarnya mendapat manfaat bekalan air bersih terawat percuma melalui projek bekalan air bersih menggunakan teknologi sistem penapisan air membran mudah alih berjenama Pahlawan Tuah 2000 yang dipasang di Kampung Rumin Dako Kiulu. Projek bekalan air bersih dengan kos RM300,000 ini merupakan satu program bawah platform Sosial Inovasi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI yang dijalankan pihak Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia, MTDC, dengan kerjasama Membran Teknologi Sdn Bhd dan Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Majlis penyerahan projek bekalan air bersih untuk komuniti Kampung Rumin Dako Kiulu Tuaran disempurnakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Panglima Madius Tangau. Ketika ditemui media, Datuk Madius yang juga ahli Parlimen Tuaran berkata projek itu bertujuan memenuhi keperluan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat menerusi pelaksanaan projek perkhidmatan peningkatan hasil inovasi menggunakan teknologi sedia ada. Teknologi ini adalah satu teknologi berasaskan kepada reverse osmosis, satu membran yang mampu untuk menapis air yang kotor sehingga akan boleh diminum tanpa masalah. Dia mempunyai tiga keistimewaan. Satu, sudah ditapis dari segi kandungannya, dan yang terakhirnya adalah dari segi UV, yaitu satu teknologi disinfektan. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui amat berterima kasih atas usaha ini. Terima kasih kepada panaja-panaja dari MOSTI, UTM, sebab memilih kampung ini untuk satu mesin air bersih di Kampung Rumin Dako. Dengan adanya satu penapis air ini ataupun yang jenama dia Pahlawan 2000, maka bagi penduduk khas Rumin Dako ini dapat satu lagi sumber air yang bertapis ataupun bersih. Kami sangat-sangat bersyukurlah karena dapat mendapat bekalan air yang telah diberikan oleh pihak kerajaan pada kampung ini. Dan saya pikir satu hal lagi yang penting, barangkali dengan adanya mesin ini di sini, apa yang saya dengar dapat menjana ekonomi penduduk kampung. Sistem Pahlawan Tuah 2000 yang dihasilkan Universiti Teknologi Malaysia UTM mampu menghasilkan 2,000 liter air bersih sejam bersamaan keperluan harian 200 isi rumah. Bagi meningkatkan kelangsungan penggunaannya, penduduk akan diberi latihan, pengendalian dan penjagaan selain didedahkan dengan cara menjana ekonomi melalui hasil aplikasi sistem ini. Usaha merapatkan jaringan perhubungan digital dan antara penduduk di bandar dan luar bandar khususnya di pedalaman Sabah akan terus dilaksana. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata pihak kementerian merancang untuk membina 5 lagi menara pemancar telekomunikasi di kawasan Sindumin. Kita telah menyediakan 10 menara iaitu di Sindumin dan 3 di Lumadan. Dan insyaAllah 5 lagi akan disediakan di N28 di Sindumin. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan menara telekomunikasi dan majlis pemberian nombor premis Kampung Long Pasir dan Long Mio di Kampung Long Pasir 115 km dari Pekan Sipitang. Menurut Dato' Jailani, kerajaan tidak akan meminggirkan rakyat di kawasan luar bandar maupun pedalaman dalam penyediaan infrastruktur asas khususnya internet dan perkhidmatan pos.
Terdahulu ketika berucap dalam majlis ini, Wakil Rakyat Sindumin, Datu Haji Ahmad Bujang, mahu masyarakat memanfaat sepenuhnya kemudahan telekomunikasi dan pos dalam mempromosi produk pelancongan di kawasan masing-masing. Datu Jailani turut meluangkan masa bertemu penduduk kampung dan melawat kemudahan di Kampung Long Pasir. Penyaluran peruntukan secara berperingkat kepada pemimpin masyarakat adalah untuk memastikan peruntukan tersebut dibelanjakan sebaik mungkin untuk membantu dan membangunkan masyarakat dalam pelbagai aspek. Menteri Luar yang juga Ahli Parlimen Kimanis Datuk Seri Adifah Haji Aman berkata, rakyat harus bersyukur atas keprihatinan kerajaan yang komited membantu golongan kurang bernasib baik tanpa mengira bangsa dan agama. Justru, rakyat dan pemimpin masyarakat perlu bijak menilai kepimpinan yang mampu membela nasib rakyat dan tidak mudah terpedaya dengan janji pembangkang yang hanya bersifat sementara demi meraih undi pada pilihan raya. Datuk Anifah berkata demikian dalam majlis makan malam sempena Tahun Baru Cina bersama pemimpin masyarakat Cina Parlimen Kimanis di Kota Kinabalu. Sambil menzahirkan penghargaan atas komitmen wakil-wakil rakyat Dun Bugawan dan Membakut dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap rakyat, Datuk Anifah turut mengajak seluruh kepimpinan masyarakat untuk mengambil tahu permasalahan rakyat untuk dibawa kepada pihak berkenaan bagi tindakan lanjut. Golongan usahawan disaran melengkapkan diri dengan menguasai ilmu keusahawanan digital untuk mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Hajah Janab Ahmad Aid berkata, penguasaan ilmu tersebut membolehkan usahawan menjalankan perniagaan secara dalam talian yang lebih mudah dan cepat. Perniagaan secara dalam talian juga diyakini mampu mempromosikan produk jualan hingga keluar negara dengan peningkatan kuasa beli luar biasa dan pendapatan berlipat ganda. Datuk Jainal berucap merasmikan Carnival 3S dan e-usahawan di Universiti Teknologi Mara UiTM Sabah di Sepanggar, Kota Kinabalu. Program anjuran bersama UiTM Sabah, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia IMDEC dan Persatuan Pengusaha Industri Perkhidmatan Makanan Bumi Putra Islam Sabah Perimas ini merupakan antara inisiatif kerajaan untuk membangun dan meningkatkan ekonomi usahawan Bumi Putra. Melalui program ini, bakal usahawan akan didedahkan dengan ilmu pemasaran secara terus kepada pelanggan selain penguasaan teknologi maklumat dalam menjalankan perniagaan. Terdahulu, Datuk Jainab turut menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara UiTM Sabah yang diwakili rektornya, Profesor Madya Datuk Dr. Haji Abdul Kadir Roslin dan Institut Keusahawanan Negara INSCAN yang diwakili pengarah eksekutifnya, Nurizan Sharif. MOU tersebut adalah bagi pelaksanaan pelbagai program keusahawanan untuk meningkatkan minat pelajar UiTM dalam bidang keusahawanan. Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Puspanita Malaysia Cawangan Sabah perlu mempertingkat usaha untuk melaksanakan aktiviti berimpak positif bukan sahaja kepada ahli tetapi juga masyarakat keseluruhannya. Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman berkata, usaha itu boleh dijayakan jika wujud semangat kerjasama dan berpasukan dalam kalangan anggota Puspanita. Tan Sri Sukarti yang juga penasihat Puspanita Cawangan Sabah juga meminta Puspanita agar terus mengukuhkan jalinan kerjasama dengan pelbagai pihak sama ada agensi-agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, sektor swasta dan masyarakat setempat. Harapan kita supaya Puspanita akan terus mencapai kejayaan dan menganjurkan program-program yang berkaitan sama kebajikan ahli-ahlinya sendiri dan juga mungkin masyarakat setempat. Selain daripada aktiviti-aktiviti sosial dan lain seperti lawatan, ceramah dan sebagainya yang mana juga adalah baik untuk ahli-ahlinya. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan ke-34 Puspanita di Kota Kinabalu. Keahlian Puspanita Cawangan Sabah setakat Disember 2016 ialah seramai 6,581 orang. Kepelbagaian kaum di negara ini mencerminkan keunikan Malaysia sebagai sebuah negara membangun. Kepelbagaian itu juga merupakan identiti rakyat negara ini yang menjadi kekuatan dalam menyediakan asas kukuh bagi kejayaan politik, sosial dan ekonomi. Sehubungan itu, Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingan mengajak rakyat khususnya di negeri ini agar terus mengekalkan perpaduan kaum dan keamanan sedia ada untuk diwariskan kepada generasi akan datang.
Walaupun berlainan keturunan, asal-usul dan kepercayaan, katanya rakyat perlu menyokong dan saling hormat antara satu sama lain. Ini kerana banyak pembangunan yang dikecapi adalah hasil perpaduan rakyat. Ia diyakini mampu membawa lebih banyak manfaat kepada rakyat menerusi kestabilan politik dan kemakmuran negara. Datuk Taufik yang juga wakil rakyat APAS berucap merasmikan penutupan Karnival Tahun Baharu 2017 di Padang Perbandaran Tawau. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di Sabah hari ini. Pada pukul 9.30 pagi ini akan berlangsung acara penyerahan kad Tahun Baharu Cina kepada peniaga-peniaga di Batu Lapan, Sandakan. Pada pukul 10 pagi, acara lawatan Tahun Baharu Cina ke kedai-kedai Pekan Membakut akan diadakan di Serambi Wawasan Pekan Membakut. Sementara itu, pada pukul 11 pagi akan berlangsung majlis penyerahan bantuan persekolahan di SK Taman Rimba, Batu 7, Sandakan. Dan akhir sekali, pada pukul 6.45 petang akan diadakan majlis bersama warga emas dan kanak-kanak talisimia di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Baiklah, saudara, paparan tersebut mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Delila di Angkasa Puri. Silakan.